dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat dan tegak. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tukar formasi.
kepala sekolah kan terus panjang banget. Sedot. Masih. Jalan.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang para jasa-jasa pahlawan, mari kita mengheningkan cipta. Heningkan cipta mulai. Detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat, Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara pengibaran bendera merah putih peringatan proklamasi kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang kita segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Republik Indonesia merdeka, kok bisa-bisanya masih ada ungkapan seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama dan masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan tersebut. Ketika negara sudah memberikan jaminan seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan alasan kawat berdiri kepercayaan? Lagi-lagi, kata kunci adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah tauladan lepas atau penggala besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap bagi kita sekaligus menata kita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, agama maupun golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas kaki semua, bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan. Sejak negara ini dirancang, juga melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama dan golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar, Samson Didiman, Raden Agung Budi Sukamti, dan Ayu Maria Lupa, dan masing-masing tokoh lainnya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu agar terus makmuran. Suria Afghanistan, Irak dan Rusia hancur karena permusuhan antara warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdamai, kenapa masih tidak berkembang? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku di Jawa Tengah yang selama ini tetap berdukung, saling ngajini dan ada bekti. Tanpa rasa ada bekti, dari pandangan takut tidak akan senang dan tidak berbaik seperti ini. Maka sebarlah rasa itu kemana saja dan kepada siapa saja agar kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah bagi Ganjar Pranowo KSP. Iya. Menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Dubes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bayri jalali wa jikal karim. Wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan yang maha perkasa, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkahmu abadi menjelma menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah Tuhan yang maha abdi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mungkin prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah Tuhan yang maha hidup, kobarkanlah semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa kami hirup. Ya Allah Tuhan melimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cinta kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah Tuhan yang maha memelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan meredakan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenangkan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Hormat. Dan upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman, pasukan diistirahatkan.